Nah, kita ambil deh senjatanya nih, Mabro ya. Gak usah beli. Nice sama Bro. Wah, udah kayak main Counter Strike beneran ini, Ci. Oh, kena dia. Yo, no. Kedua. You got a friend in me. You got a friend in me. What's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo Mabro. Jadi kali ini Oce bakal mau cobain main mode Payout Search and Destroy ya. Mode baru dari CODE, Mabro. Wah, ini mirip banget sih sama Counter Strike ya. Game sebelah ya, Mabro ya. Secara kalau kita main mode ini tuh kita punya uang ya, Mabro, di dalam gamenya. Dan kita harus bayar untuk mendapatkan senjatanya ya. Nah, terus uangnya tuh kita peroleh ya, Mabro, dari hasil kita bunuh musuh. Terus kita nge-plan juga. Nah, itu kita dapat duit dari situ buat beli senjatanya di dalam game. Wah, pokoknya seru banget sih ya, Mabro. Yuk, pokoknya let's go, kita langsung main Payout Search and Destroy, Mabro ya. BTW ini juga katanya ada plus XP rank ya. Jadi kayak bonus point rank gitu, Mabro. Jadi kalau kalian mau push rank cepet, katanya bisa pakai mode Payout Search and Destroy ini. Tapi itu cuma sementara aja sih. Jadi yuk, let's go. Pokoknya kalian harus main mode ini, oke? Oke, Mabro. Wih, Oce mau beli apa nih, Mabro, kira-kira? Wow, ada armor juga, cuy. Kalau biasa-biasa tuh beli pistol sama armor sih, Mabro. Itu mau beli 50 guys. Wah, armornya tadi cowok ternyata, kawan-kawan. Ya Allah. Ya cuy. Kita bantai, Mabro, mereka ya. Oke. Lihat ya, Desert Eagle nih, coy. Nembak kepala satu hit nih. Waduh. Sumpah, ada orang tadi. Woi, sabar. Santai, Mabro. Mantap, kan? Weh. Ya, belum dia get access, Mabro. HP Oca. Ya ampun, taruh di get access dulu nih, guys, ya. Nah. Aduh, Desert Eagle-ku hilang, Mabro, ya. Gimana nih? Kita menang ya, Mabro. Round pertama, Oca dapat 3 kill, lumayan lah ya. Dan sekarang Oca mau beli apa nih? Wah, mahal-mahal, men. Oca beli di Desert Eagle lagi aja lah. Ya, Oca ngumpulin yang ada di loadout ya. Jadi kita bisa pilih yang di loadout itu attachment atau gun speed kita. Tapi kalau misalnya yang biasa kayak gini, itu nggak pakai gun speed kita, Mabro. Ya. Yuk, mari kita gas, kawan. Wah, pisaunya jelek loh. Nah, kita ambil deh senjatanya nih, Mabro ya. Nggak usah beli. Nice sama Bro. Wah, udah kayak main Counter Strike beneran ini, Ci. Yo, nice. Wah, ini Oca kayaknya pengen manen duit aja deh, Mabro ya. Oca nggak mau beli senjata dulu ya, mumpung masih ada senjata ya kan. Dan duit kita udah 6.200, men. Oke. Jadi kita bisa beli ya yang termahal lah, Mabro. Beli armor dulu deh. Nah, jangan lupa beli armor sama beli bom, Oca. Oke. Karena senjatanya udah ada juga, jadi nggak perlu ya, Mabro. Oke, Mabro. Wah, yang force sakit banget dah. Kita harus nahan step, oke. Wah, satu lawan dua. Enemy contact. Yo, kita pilih senjata dulu ya. Anjay, satu-satunya sama, Mabro ya. Ini apa? Wah, P90 boleh deh. Mantap, Mabro ya. Kita bisa ganti senjata orang ya. Sangat ini soalnya ya. Senjata-senjata ini, Mabro, sangat berguna gitu. Jadi aja bisa nimbun uang ya kan. Oke, concussion. Molotov. Aku beli tangan juga. Anjay, beli tangan, Mabro. Jadi bisa lari kenceng. Sama aja, Pep, bisa juga bisa lari kenceng mah tadi mah. Oh, kena dia. Yo, no. Kedua. Yo, sini ada lagi. Ya, peluru habis.
Oh, kena concussion. Pinter musuhnya, Mabro. Bacok. Aduh, Ocha kehilangan, Mabro ya. Kehilangan senjata Ocha. Tidak, men. Tapi kill Ocha udah lumayan sih. Oke, kita pakai senjata yang ada di loadout Ocha. Ocha mau pakai senjata Type 25 armor. Udah. Kita harus ngirit sih, Mabro. Tamper deh. Udah, habis tuh uangku. Habis ya uangku, Mabro ya. Tropi enggak ada. Ya enggak ada tropi, Mabro, di sini. Enggak tahu deh apa Ocha kurang scrollnya. Gara-gara armor tadi Ocha enggak mati ya. Kita tungguin aja nih. It's all up to you. No. Finish the mission. Dia pakai shotgun loh. Gua kill sih. Kan bomnya drop. Harusnya kita santai aja sih. Nice, yoi. Aduh, duit aja sekarang berapa, Mabro ya? Bisa buat beli apa? Wih, 500 toh. Wih, ngulang ya? Oh iya, Mabro, ngulang. Ya, udah change soalnya ya. Kita beli Renetti deh, coba ya. Ocha mau coba Renettinya, Mabro. Dah, let's go, man. Kita bantai musuh-musuhnya ya kan. Oh, lo. Ya, Mabro, ada 3 orang ternyata di A side. Tuh, sayang sekali, men. Kayaknya Ocha kalah nih ya, tim Ocha round ini. Ocha udah 16 kill loh. Wah, sangat disayangkan sekali, Mabro. Wah, di sini pisau nggak satu hit ternyata, Mabro. Kalian lihat nggak tadi? Ya, mungkin karena musuhnya menggunakan armor. Ocha bakal mau pakai senjata PDW deh. PDW andalan gue nih, bos. Ya, hati-hati kalian. Armor, mana mahal armor? Armornya tuh nambahin HP kita ya. Health. Jadi bisa 100, bisa 125, 150 gitu ya. What the heck, no, bro? Gak mati. Wah, oh, berarti PDW di sini nggak sakit loh ya. Apalagi kalau musuhnya pakai armor. Oke. Okay. Wah. Ocha habis dong. Oke, okay, Mabro. Oh, gimana nih, Mabro? Ocha perlu senjata dan kayaknya Ocha bakal pakai M13 kali ya. M13 Saber 4. M13. Tuh duitnya habis langsung, yo. Ah, armor deh. Wah, M13 ya. Yang di bukan lot auto Ocha gini loh senjatanya, mah bro. Asem. No, dibokong. Ih, sumpah musuh ganggu kali loh, mah bro. Kita lihat nih, mah bro, bertemu kita ya, apakah dia bisa memenangkan match ini. Jadi M4 di sini sakit banget loh ya. Banyak sekali yang pakai M4, seriusan. Gak tau apakah senjatanya murah, tapi emang sakit beneran deh. Ayo, aduh, Ocha gak bisa beli barang-barang yang ada di lot atau Ocha mah, bro. 4.000 harganya, ya Allah. Shotgun deh. Kita harus beli shotgun. Dah. Oke. Sakit banget dah, asli. Nice, bro. No, mana pi? Kok ganti pistol? Shotgun Ocha mana tadi, mah bro? Wah, membingungkan, mah bro. Ocha udah lumayan, padahal kill 19 kill. Dan ini sepertinya kesempatan terakhir kita, mah bro. Akhirnya Ocha bisa membeli barang-barang yang ada di lokal Ocha ya. Oke, okay, apalagi gue beli semuanya deh. Oke, okay. Wow, bisa ngam dua ya, bawa dua apa? Taktikal mah, bro. Oke. Okay.
Keren. Kalian auto lempar. Maaf. Ya. Oke, dapat lagi. Dan kita akan menang sepertinya, ma bro. No, woi belakang, woi belakang. Ya, Ocha main pistol, ma bro, ngetrol. Iya, Ocha ngetrol. Oh, tapi tetap kita menang, ma bro ya. Lumayan lah, 21 kill asem. Eh, menang lah ini. Wey, nembak yang bener dong. Aduh ya Allah. Nah, gini doang. Bareng dong. Ah. Ini gimana sih timnya? Cemen buang enggak bercanda. The enemy has the bomb. Nice. Mantap. Ini potong-potongan mah bro ya. Lama nih game. Ya mah bro, menurut kalian gimana tadi ya gameplay dari Payout Search and Destroy menurut Ocha itu sih gokil banget ya. Kalian wajib mainin sih. Apalagi ini sementara ini ada bonus point rank ya. Jadi untuk kalian yang ingin push rank, kalian bisa langsung saja mainkan ya mah bro ya. Apalagi ini mode tuh menarik banget gitu dan gak bikin bosan ya. Jadi menurut Ocha ini salah satu langkah terbaik CODM untuk memikat para player-playernya untuk bermain terus-terusan. Ya udah, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabru ini ya. See you Mabru. Cerah. Yaudah semuanya. See you next.